Dewi mungkin belum terlambat nak mengucapkan tahniah untuk Inda Rahila yang baru saja mendirikan rumah tangga, ya? Ya, terima kasih Pop TV. Seperti mana ramai orang tahu, perkahwinan itu dibuat secara private, secara keluarga dan sebagainya. Mungkin sedikitlah komen daripada Inda. Kalau boleh, benda-benda yang bahagia ni memang kita nak share ramai-ramai dengan orang. Tapi itulah, maklumlah kita ni hanya mengikut permintaan kedua-dua belah ibu bapa, keluarga. Dia orang memang nak satu majlis yang sederhana saja. So saya as a anak ni kenalah dengar cakap bapak kan. Bercerita sikit macam mana detik-detik perkenalan dengan pasangan ni sebenarnya. Bila kita nak cakap pasal soal jodoh ni, kita pun tak expect benda ni kan. Bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Kenalan saya dengan suami saya tak lama. Kami kenal sekejap je terus kahwin. Saya ni jenis yang tak suka mengharapkan sesuatu tau. Jadi saya tengok dia yang lebih effort. So jodoh saya dengan dia. Kita nak share sikit pakaian yang diperagakan hari tu, pelamin, decoration dan sebagainya. Mungkinkah itu inspirasi daripada Inda sendiri? Daripada segi pelamin, memang Inda serahkan pada wedding planner iaitu Bismillah Catering. Daripada baju dengan makeup, semua Inda buat sendiri. Berbincang dengan designer iaitu Seth and Luna. Dan memang nak nampak sleek and modern and simple. Perancangan setelah mendirikan rumah tangga ni, mungkin ada single terbaru ke ataupun buat pada masa ni nak berehat seketika ke, nak fokus pada rumah tangga dulu pada husband? Saya punya career masih lagi berjalan seperti biasa. Cuma buat masa sekarang ni saya tengah fokus kat saya punya satu projek khas, mengeluarkan saya punya bisnes sendiri. InsyaAllah akan rekod single terbaru saya dalam bulan 4 macam tu. Yang bercakap baik-baik tentang saya dan husband saya, terima kasih banyak-banyak. Doakan saya punya career juga dan teruskan menyokong saya.